Shania Navin adalah seorang penyanyi dan aktris cilik asal Bali. Shania Navin sejak kecil sudah mengikuti beberapa lomba menyanyi, dan beberapa di antaranya berhasil menorehkan prestasi. Shania Navin merupakan salah satu peserta Idola Cilik 2022 yang berhasil lolos ke babak final. Shania Navin mengikuti audisi Idola Cilik 2022 dengan menyanyikan lagu Bunda dari Melly Goeslaw dan Never Enough dari Loren Allred. Dengan suaranya yang merdu, Shania berhasil meyakinkan juri untuk membuatnya lolos melaju ke Grand Final Idola Cilik 2022. Dia menjadi peserta dengan usia termuda yang masuk ke babak Grand Finalis. Meski masih kecil, dirinya mampu membuktikan diri bahwa kemampuannya bernyanyi tak kalah dari temannya. Oleh karena itu, Shania Navin dijuluki si kecil cabai rawit, karena meskipun masih kecil tapi bisa bernyanyi dengan baik. Grand Final Idola Cilik 2022 ditayangkan oleh RCTI pada Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Shania bersaing dengan dua grand finalis lainnya yaitu Benaya Ricardo dan Pamela Gania. Hingga Shania Navin keluar sebagai juara kedua. Setelah menyandang juara kedua ajang pencarian bakat Idola Cilik 2022, Shania Navin mulai mengeksplorasi talentanya di dunia tarik suara, dengan menerima banyak tawaran manggung. Selain disibukkan dengan aktivitas manggung, Shania mulai mempersiapkan diri untuk merilis lagu perdana di industri musik. Pada tahun 2023, Shania Navin memulai debut aktingnya dengan bermain di sinetron Ikatan Cinta, berperan sebagai Nada Almira. Berikut biodata Shania Navin. Nama lengkap, Shania Navin Keswani. Nama panggilan, Shania. Tanggal lahir, 2013. Umur, 10 tahun. Agama, Islam. Orang tua, Lavita Dinara N. Keswani. Profesi, penyanyi dan aktris. Instagram, @shaniadiva.idolacilik.